Anda bersama satu-satunya channel YouTube Inas Irma. Reaction lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hai kepada anda yang budiman, walau di mana juga anda berada. Di Malaysia, di Indonesia, di Singapura, di Brunei, di Australia, di Thailand, Europe, di Amerika ataupun di Afrika, di mana saja channel ini dapat ditonton. Selamat datang ke channel YouTube satu-satunya Inas Irma. Bersama saya tentunya Cikgu Inas Irma dalam rancangan Reaction lah, apa lagi kan. Saya ingin mengusulkan di sini ya, kita sebagai peminat muzik tempatan ataupun serantau Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, seharusnya berbangga seandainya sesebuah lagu yang boleh kita fahami dalam bahasa yang kita boleh fahami, muziknya yang begitu dekat di hati kita, mendapat banyak tontonan ataupun views. Kita sedia maklum, untuk mendapat 1,000,000 tontonan ataupun menjadi viral itu satu benda yang bukan susah dan bukan juga mudah. Bergantung kepada mungkin tuah atau luck sesebuah lagu, karya, penyanyi, komposer, lirik dan sebagainya. Apabila sesebuah lagu itu mendapat lebih dari 121 juta tontonan, 121 juta views dalam masa 1 tahun, itu adalah sangat luar biasa pada pandangan saya ataupun pendapat saya. Jadi untuk itu saya ingin mereak sebuah lagu ini. Setahun yang lalu ya, diciptakan oleh Erwin Agam. Ya, saya rasa anda telah tahu lagu ini dan mungkin boleh sing along dengan apabila memasang lagu ini, menyanyi bersama sekiranya lagu ini dimainkan. Nyanyian Yolanda dan Arif, sebuah lagu duet yang berjudul Luka Sekerat Rasa. Sehingga ke saat ini tontonannya telah mencapai 121 juta. Hebat ya, kita bagi tepukan. Banggalah ya, sebagai orang Melayu, orang Malaysia, orang serantau negara jiran Malaysia, Indonesia, yang bahasanya kita boleh faham. Tambah lagi ini adalah lagu slow rock ya, lagunya Melayu, sangat taste Melayu di tahun 90-an itu sangat ketara, yang menggunakan lirik dari bahasa yang puitis seperti pantun. Jadi untuk itu kita terus react kepada lagu berjudul Luka Sekerat Rasa, nyanyian Yolanda dan Arif, lagu ciptaan Erwin Agam tentunya, di satu-satunya channel YouTube Inas Irma. Jom kita terus saja react kepada lagunya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Aduh, rela aku terima tuan-tuan. Nah, kecewa. Luka sekerat rasa. Di mana sang lelaki ni dah pasrah dah. Dah memang boleh terima lah apa pun keputusan yang dibuat oleh pihak perempuan ni. Tapi apakah jawapan dari pasangan duetnya, Yolanda? Jom. Aduh. Kena jangan suka permainkan hati seorang lelaki, susah. So kalau kita dah janji kan, nak bermadu asmara, berkasih sayang, cubalah sedaya upaya, you know, sehingga ke jenjang kelamin, sehingga berumah tangga. Tapi itu tergantung juga kepada jodoh. Andai jodoh, pasti tidak ke mana.
Alah, alah. Aduh, takdir menentukan segalanya. Ya, betul. Kadang-kadang apa yang kita rancangkan itu, kalau takdirnya tak ada untuk kita bersatu, dia hanya tinggal kenangan dan tinggal cinta yang tidak kesampaian. Terima kasih. Aduh, di dalam hati jangan berubah. Sedih je. Aduh, teringat cinta-cinta yang dulu kan. Ya, betul. Hendak tidur-tidurlah mata. Jangan mengenang orang yang jauh. Yang ini saya kata rhyme dia. Macam seolah-olah bahasanya bahasa puisi yang paling dekat dengan pantun. Kalau kat sini dia ada, hendak gugur-gugurlah nangka, jangan menimpa si ranting pau. Hendak tidur-tidurlah mata, jangan dikenang orang yang jauh. Aduh. The melody is very nice dengan kata-kata barisan liriknya yang disusun begitu indah, begitu puitis. Sangat mendalam, sangat terkesan kepada orang yang bercinta yang tidak dapat disatukan dengan perkahwinan. Sedihnya. Aduh, walaupun badan bercerai, tapi di dalam hati kita sentiasa ingatlah kan, sekali-sekala ya. Tapi kalau ingat selalu, susah. This kind of genre ya, pernah popular satu masa dulu kalau di Malaysia. Lagu-lagu zaman 90-an awal itu, slow rock itu sangat sinonim melodi-melodi yang sebegini. Dan saya rasa happy kerana masih ada lagi composition yang sebegini yang mengimbau waktu saya kecil dulu. Melodi lagu yang sebeginilah yang begitu popular di radio, dan waktu itu disampaikan oleh penyanyi-penyanyi dan kumpulan-kumpulan dari Malaysia. Itu dia. Tapi sebagai serumpun ya, kita serumpun Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, saya merasa sangat bangga apabila lagu Lukas Kerat Rasa ini telah mendapat 121 juta tontonan di YouTube. Tahniah sekali lagi kerana lagu ini telah mendapat perhatian daripada para pendengar yang budiman. Jadi kita terus sokong dan support karya-karya bermutu dari karya sama ada Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, karya serantau. Jadi itu saja dari saya. Tapi sebelum itu, kepada anda yang masih belum subscribe, tolonglah di subscribe supaya channel saya boleh berkembang. Salam kenal dari saya, Cikgu Inas Irma. Salam ukhuwah, salam silaturahmi. Take care. Peace, no, adios, amigos. Cantik. Bye.